Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sahabat Interest, Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah berdiri teguh dengan cita-cita mulia. Tidak hanya untuk menjadi yang terbaik di bidangnya, tetapi juga menjadi teladan dalam integritas, akuntabilitas, dan profesionalisme. Menempuh tujuan luhur tersebut adalah jalan panjang yang tentunya tidak mudah. Ancaman korupsi dan gratifikasi adalah hambatan yang harus kita singkirkan. Kita tidak boleh abai dan memandang remeh karena korupsi dan gratifikasi adalah musuh yang merusak moralitas dan integritas. Penting bagi kita untuk memiliki kepekaan terhadap tanda-tanda korupsi dan gratifikasi. Terus berusaha memahami, mengidentifikasi, menghindari, dan mencegah terjadinya praktik-praktik yang mencurigakan dengan terus menjaga integritas pribadi dan integritas organisasi. Kesadaran yang kuat membentuk pegawai menjadi pelopor dalam melawan korupsi, sehingga organisasi terus berjalan di atas nilai-nilai yang luhur yang telah ditetapkan dalam memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat. Pada para pimpinan, Anda semua dipilih untuk menunjukkan komitmen dalam memerangi korupsi dan gratifikasi. Selalu mengedepankan integritas dalam berorganisasi. Keteladanan yang baik akan menjadi katalisator dalam memotivasi pegawai untuk terlibat aktif dalam menciptakan suasana yang kondusif dalam pencegahan korupsi dan gratifikasi. Bersama kita terapkan sistem pengendalian yang telah lama kita bina untuk mencegah terjadinya korupsi dan gratifikasi. Kebijakan dan prosedur yang jelas, pengawasan yang efektif maupun identifikasi holistik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat pada organisasi. Saya menghargai segala bentuk kejujuran yang selama ini telah sahabat Interest tunjukkan. Begitu penting peran dari masing-masing pihak untuk memastikan bahwa organisasi kita berupaya mengelola keuangan negara dengan bersih, berintegritas, profesional, dan bertanggung jawab. Dalam konteks yang lebih luas, jadilah agen perubahan yang positif dan konstruktif dalam masyarakat. Demi bangsa dan negara, berantas korupsi, kita bisa. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.